Selama bulan Ramadan, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Lazisnu gencar melakukan bantuan terhadap binaan anak yatim dan kaum duafa. Kali ini Lazisnu bersama Fixprint Indonesia mengajak anak yatim buka puasa bersama di sebuah hotel mewah di kawasan Surabaya Selatan. Bersama Fixprint Indonesia, Lazisnu Kota Surabaya kembali menyantuni anak yatim dan kaum duafa binaan Lazisnu sebagai bentuk peduli dan kasih sayang kepada anak yatim. Selain menyantuni anak yatim dan kaum duafa, Lazisnu dan Fixprint Indonesia juga mengajak anak yatim untuk berbuka puasa bersama. Sinergitas antara Lazisnu Kota Surabaya dan Fixprint Indonesia terjalin selama 3 tahun. Selain menyantuni anak yatim binaan Lazisnu, juga untuk kolaborasi mengangkat perekonomian warga melalui gerobak UMKM. Acara kita adalah bentuk syukur ya, atau syukuran. Selain itu juga berbagi dengan anak yatim dan seluruh staff. Jadi sesuai dengan tema kita, sharing is caring. Jadi istilahnya kita temanya adalah berbagi untuk sesama. Jadi seperti itu. Sudah berapa lama bergabung di Lazisnu, Bapak? Kalau dengan Lazisnu kita sudah sekitar 3 tahun ya. Dengan hubungan alhamdulillah sampai saat ini kita terus komunikasi, terus menjalin bantu Lazisnu sampai sekarang. Di bulan-bulan kemarin kita sudah melakukan bersama dengan Bagi Rombong, dan kali ini yaitu santunan anak yatim yang kebetulan diadakan pada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah ini menjadi bagian sinergi yang terus-menerus dan istiqomah antara Fixprint dengan NUKER Lazisnu Kota Surabaya. Harapannya ke depan untuk Fixprint dan Lazisnu, Bapak? Harapannya tentu Fixprint ini semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang, sehingga dengan Lazisnu ini akan terus menebar kemanfaatan, menebar kemaslahatan di wilayah Kota Surabaya, terutama untuk pembinaan UMKM, sehingga pelaku-pelaku UMKM ini bisa tertopang dan mandiri. Diharapkan sinergitas antara Lazisnu dan Fixprint Indonesia terus terjalin dengan baik, terutama dalam pemulihan ekonomi, sehingga warga Surabaya merasakan manfaat keberadaan Lazisnu dan Fixprint Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan.